Halo Sutrumers, selamat datang di seri terbaru kami. Kembali dengan saya, Dario. Di seri terbaru kami ini, kami akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga surya atau yang sering disebut PLTS. Nah, pada seri ini kami akan membahas berbagai aspek dari PLTS, dari manfaat, cara kerja, komponen, sampai regulasi. Mengapa Anda perlu tahu tentang PLTS? Tahukah Anda bahwa semua orang bisa membangun PLTS? Anda bisa bangun PLTS! Anda bisa bangun PLTS! Anda bisa bangun PLTS! Dan Anda juga dan semuanya bisa bangun PLTS! Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa saya sebaiknya bangun PLTS? Pertanyaan bagus, kalau gitu saya tanya balik ke Anda. Apakah Anda tak mau listrik gratis? Dengan PLTS, Anda bisa mendapatkan listrik gratis berkat sinar matahari. Mungkin di antara Anda semua mungkin ada yang berkomentar, ah, kita bisa menghasilkan listrik dari angin. 24 jam pula. Benar, kita bisa menghasilkan listrik dari angin. Dan PLTS punya kelemahan, yaitu tidak bisa beroperasi 24 jam. Nah, namun pembangkit listrik tenaga angin punya kelemahan yang cukup besar, yaitu literally ukurannya sangat besar. Jadi, Anda memerlukan tempat yang luas dan lapang. Mungkin editor bisa tampilkan gambarnya pembangkit listrik tenaga angin di sini. Nah, Anda bisa lihat ya, ukuran besar banget ya. Nah, untuk PLTS, Anda nggak memerlukan tempat yang luas-luas banget lah. Atau rumah Anda aja bisa jadikan untuk PLTS. Nah, kita bisa juga mengambil contoh tempat saya shoot hari ini, yaitu Mini Kopi. Nah, Mini Kopi terletak di dalam sebuah bangunan ruko yang di atapnya oleh pemiliknya dipasangin PLTS. Nah, kita juga bisa lihat mungkin di footage yang akan ditampilkan editor saya, bagaimana PLTS diletakkan di atas bangunan Mini Kopi. Apa saja yang dibutuhkan PLTS? Yang pasti pertama yaitu solar panel. Benda ajaib ini mampu mengubah sinar matahari menjadi listrik. Nah, how is this working? Mau tahu caranya? Baiklah, saya akan jelaskan sesimpel mungkin. Dalam sinar matahari, terdapat partikel energi yang dinamakan foton. Pada solar panel, terdapat tiga lapisan penting, yaitu N-type silikon, P-type silikon, dan di antaranya ada junction. Nah, ketika sinar matahari menyinarin solar panel, foton ini mampu melepaskan elektron dari atom yang berada di P-type silikon. Elektron ini berpindah dari P-type silikon ke N-type silikon melalui junction. Pergerakan inilah yang menyebabkan adanya perbedaan tegangan antara P-type dengan N-type silikon. Sehingga kalau keduanya ini dihubungkan, akan terjadi arus listrik. Oke, kita sudah mendapatkan listrik dari solar panel. Tapi ada masalah lagi nih. Mungkin Anda bertanya, apa masalahnya? Nah, masalahnya adalah peralatan listrik kita kebanyakan menggunakan arus ini, AC. Yaitu, atau disebut arus bolak-balik. Sedangkan listrik yang dihasilkan solar panel adalah DC, yaitu arus searah. Nah, maka di antara solar panel dengan jaringan listrik rumah kita, memerlukan yang namanya DC-AC inverter. Sesuai namanya, alat ini berfungsi mengubah listrik DC menjadi AC. Berarti dengan solar panel dan inverter berarti sudah siap dong untuk bangun PLTS. Wait, tunggu dulu. Yang namanya jaringan listrik selalu ada risiko konsleting atau hubungan arus pendek. Di rumah Anda tentu ada MCB kan? Nah, apakah Anda tahu fungsi MCB ini apa? Untuk yang nggak tahu, fungsi MCB ini adalah untuk memutus listrik jika terjadi hubungan arus pendek atau konsleting. Nah, bahaya dari konsleting ini adalah bahaya kebakaran. Jika konsleting tersebut terjadi di dekat benda yang mudah terbakar, nah maka konsleting itu bisa membakar benda tersebut. Sehingga api bisa membesar membakar rumah Anda. Bahaya kan? Di dalam sistem PLTS juga diperlukan MCB untuk jaga-jaga dari hal yang tak diinginkan.
Kita memerlukan MCB di jaringan AC maupun DC. Perlu dicatat juga, untuk jaringan DC, kita memerlukan MCB khusus untuk listrik DC. Karena MCB untuk listrik DC berbeda dengan MCB untuk listrik AC. Dalam PLTS, dalam prakteknya, hampir selalu menggunakan lebih dari satu solar panel. Ini dikarenakan satu solar panel tak bisa mencukupi tegangan dan arus yang dikehendakin. Untuk memecahkan masalah tersebut, kita pakai lebih dari satu solar panel. Beberapa solar panel ini kemudian digabungkan oleh yang namanya PV combiner. Biasanya masing-masing solar panel memiliki MCB masing-masing sebelum masuk PV combiner. Nah, mungkin Anda bertanya, bagaimana kita menentukan jumlah solar panel yang kita perlukan? Nah, dan bagaimana juga kita menyusun solar panel agar mendapatkan tegangan dan arus yang kita kehendaki? Nah, itu semua kita akan bahas di video-video berikutnya. Kami asumsikan sebagian besar dari Anda akan membangun PLTS dengan jaringan on-grid. Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui yang namanya meteran PLN ekspor dan import. Meteran PLN biasa yang ada di rumah Anda biasanya hanya menghitung penggunaan saja alias import. Meteran ini juga mampu menghitung listrik yang dihasilkan PLTS Anda. Listrik yang dihasilkan PLTS Anda akan Anda jual ke PLN. Untuk skema jual listrik ini akan kami jelaskan di video-video berikutnya. Juga perlu dicatat bahwa meteran ini tidak bisa Anda beli di pasaran. Anda harus memintanya dari PLN. Mengapa kami berasumsi sebagian besar akan memakai model on-grid? Karena model on-grid ini lebih murah dibandingkan model off-grid. Dalam model off-grid, Anda memerlukan baterai. Baterai ini merupakan komponen yang cukup mahal. Bahkan dalam kendaraan listrik pun, baterai memakan kos yang paling besar. Baterai diperlukan dalam model off-grid karena jika PLTS mereka sedang tidak mendapatkan sinar matahari, maka mereka bergantung sama energi yang tersimpan dalam baterai tersebut. Berbeda dengan model on-grid, jika Anda sedang tidak mendapatkan sinar matahari, maka Anda bisa bergantung dengan listrik dari jaringan PLN. Untuk yang mau memaksimalkan PLTS-nya dan masih mempunyai modal, Anda juga bisa menambahkan baterai, walaupun di model on-grid. Fungsi baterai ini sama dengan yang dipakai di model off-grid, yaitu untuk menyimpan energi yang dihasilkan PLTS, dan energi tersebut bisa dipakai jika PLTS tersebut sedang tidak mendapatkan sinar matahari. Nah, jika Anda punya modal nih, dan akhirnya Anda memutuskan untuk memasang baterai di jaringan PLTS Anda, maka Anda juga memerlukan alat yang namanya solar charge controller. Solar charge controller ini alat ini mengatur berapa listrik yang akan ke baterai dan berapa persen yang ke jaringan. Alat ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya overcharging pada baterai, sehingga baterai Anda tetap dalam kondisi prima. Sekian video kali ini, jangan lupa like video ini jika bermanfaat bagi Anda, dan jangan lupa juga untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.